Jadwal Piala AFF U23 tahun 2023 Thailand. Kamis, tanggal 17 Agustus 2023. Timnas Kamboja U23 versus Brunei Darussalam U23 yang akan dimulai pada pukul 16.00 lain di iNews TV. Di pertandingan selanjutnya, tuan rumah Thailand U23 akan menghadapi Timnas Myanmar U23 pada pukul 20.00 live di iNews TV. Dan untuk di pertandingan berikutnya, Jumat, tanggal 18 Agustus 2023. Filipina U23 versus Laos U23 pada pukul 16.00 live di iNews TV. Dan untuk di pertandingan selanjutnya, adalah merupakan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Malaysia U23, yang akan dimulai pada pukul 20.00 live di RCTI. Dan untuk jadwal pertandingan berikutnya, Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, Myanmar U23 versus Kamboja U23 pada pukul 16.00 live di iNews TV. Dan di pertandingan selanjutnya, Brunei Darussalam akan melawan tuan rumah Thailand pada pukul 20.00 live di iNews TV. Di pertandingan berikutnya, Minggu, tanggal 20 Agustus 2023. Laos U23 versus Vietnam U23 yang akan dimulai pada pukul 16.00 live di iNews TV. Dan untuk di pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timor Leste yang akan dimulai pada pukul 20.00 live di RCTI. Dan jadwal berikutnya, Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Tuan rumah Thailand akan menghadapi Kamboja pada pukul 16.00 live di iNews TV. Dan di pertandingan selanjutnya, Brunei Darussalam versus Myanmar yang akan dimulai pada pukul 20.00 live di iNews TV. Jadwal berikutnya, Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Timor Leste versus Malaysia pada pukul 16.00 live di iNews TV. Dan untuk di pertandingan selanjutnya, Vietnam akan menghadapi Filipina yang akan dimulai pada pukul 20.00 live di iNews TV. Untuk info dan jadwal bisa saja berubah sewaktu-waktu. Dan berikut ini adalah daftar pemain Timnas Indonesia U23 yang kemungkinan tidak ikut di kejuaraan AFF U23 dikarenakan berbagai alasan.